Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, mari kita bersungguh-sungguh bermujahadah sedaya mampu, sedaya kekuatan, segenap potensi yang kita miliki, kiranya bertambah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan, bertambah kesyukuran kita atas segala nikmat yang didapatkan, bertambah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan, bertambah pula ketawaduan kita atas segala pencapaian. Siapa saja yang pandai bersyukur, Allah akan tambah karunia itu. Dan siapa saja yang kufur, Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang boleh jadi tak pernah diperkirakan. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita yang mulia Habibana wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Intisari khutbah yang singkat ini sudah khatib tuliskan di selembar buletin melepas belenggu diri. Ayat dan hadisnya pun sudah terkandung di dalam. Kiranya setelah ini kita bisa baca ulang, lalu kita ajarkan kepada anak keluarga kita agar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, agama Islam ini sudah memberikan pedoman, petunjuk bagi kehidupan kita. Dia sempurna sebagai sebuah sistem kehidupan. Dan dorongan agama kepada kita adalah supaya meraih keberjayaan di dunia ini dan juga keberjayaan kita di akhirat. Dan ini bukan pilihan, tapi satu kesatuan. Dunia harus kita raih dengan segala macam potensi yang ada pada diri kita, dan kita berusaha semaksimal mungkin. Dan Allah perintahkan kita untuk bekerja keras. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Diperintahkan kita supaya bekerja keras sesuai dengan kemampuan yang kita miliki agar kita bisa meraih kehidupan dunia ini. Dunia ini tak boleh berada di tangan orang-orang jahat. Sama dengan harta kekayaan potensi negeri yang kaya raya ini tak boleh ada di tangan orang-orang jahat. Karena kalau harta berada di tangan orang jahat, kekuasaan ada di tangan orang jahat, maka akan mendatangkan keburukan dan kehancuran bagi kehidupan umat manusia. Karena itu kita yang selalu berusaha menjadi orang baik, menjadi yang dituntut oleh agama, maka dunia ini harus kita raih. Dan ini jalan bagi kita untuk meraih kehidupan kita yang lebih baik nanti di akhirat. Ini bukan pilihan, tapi dunia ini harus kita raih sebagai tempat kita mengukir sejarah kehidupan yang lebih baik lagi nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inilah visi misi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Saudaraku kaum muslimin, namun harus kita sadari ada belenggu-belenggu, ada penyakit di dalam hati kita ini, di dalam diri kita ini. Dan penyakit-penyakit ini kalau kita tidak mampu melepaskan dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa meraih keberjayaan itu. Dan jangan lagi-lagi kita mengatakan atau sering mendengar, biarlah di dunia ini kita menderita, tapi di akhirat kita berjaya. Tidak. Di dunia ini kita harus berjaya, dan di akhirat pun kita berjaya, yaitu surga jannatul na'im dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini mazaratul akhirah, tempat kita menanam, menyemai benih-benih kebaikan supaya nanti di akhirat kita akan memanen kebaikan itu. Siapa yang menyemai, dia yang akan memanen. Oleh karena itu ada 4 penyakit dalam diri kita, dan seringkali inilah yang membuat kita tidak mampu meraih keberjayaan itu. Dan setiap kita harus berusaha berjuang untuk ini. Yang sudah terlepas dari 4 penyakit ini, maka bimbinglah umat ini, bimbinglah anak-anak kita, bimbinglah saudara tetangga kita, kaum kerabat kita, supaya mereka juga terlepas dari genggaman ini, belenggu ini. Kita tak boleh berjaya sendiri, bahkan juga kita tak boleh untuk masuk surga sendiri. Umat Islam ini tak boleh satu orang saja, tapi harus berjamaah kita agar menurunkan keberkahan.
Yang pertama, penyakit yang sering kali dalam diri kita disebut adalah kemiskinan. Kefakiran. Kefakiran ini menjadi penyakit. Sungguh bukan miskin dan kaya itu yang menjadi persoalan. Kekayaan bukan berarti jaminan orang menjadi mulia. Kemiskinan juga tidak menjadikan orang jadi hina. Tapi yang pasti, orang yang dibalut oleh kemiskinan itu adalah lemah. Dan yang dimaksudkan di sini adalah keengganan yang menganggap bahwa kemiskinan, kefakiran itu adalah takdir dari Tuhan, sehingga tidak ada upaya untuk bangkit keluar dari penyakit itu. Enggan bekerja, enggan berusaha, sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Saudaraku kaum muslimin, memang kita dihadapkan pada dua kemiskinan. Kemiskinan kultural yang memang turun-temurun, yang jauh dari kehidupan yang layak, dan tidak mampu orang tua melepaskan anaknya dari kemiskinan itu. Tapi ada ya kemiskinan yang lebih parah dari itu, adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diciptakan oleh sistem. Ki Haji Hazim Muzadi, guru kita yang mulia Allahumma yarham, mengatakan bahwa negeri kita sedang melakukan proses kemiskinan terhadap warga negaranya, sehingga hari demi hari semakin banyak warga negara yang miskin dan kelaparan di negeri yang kaya, karena kekayaan negeri ini diambil alih oleh orang lain. Jadi yang pertama adalah kemiskinan, dan itu harus kita buang, kita harus keluar darinya. Yang sudah keluar dari kemiskinan ini, mari kita angkat orang-orang yang miskin supaya mereka keluar dari garis kemiskinan, sehingga mereka pun berhak mendapatkan keberjayaan di dunia ini. Yang kedua adalah kebodohan. Kemiskinan dan kebodohan itu berkaitan erat, karena seringkali kemiskinan menimbulkan kebodohan dan dia tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan. Jangankan yang jauh di negeri terluar atau di daerah-daerah terluar terbelakang sana, bahkan di tengah-tengah kota kita ini pun masih banyak orang-orang, anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan karena kemiskinan. Dan kemiskinan seringkali melahirkan kebodohan. Tapi kebodohan yang paling dahsyat bukan karena tidak tahu dan tidak bisa belajar, tidak mendapatkan akses ke pendidikan, tapi adalah orang-orang yang tidak mau belajar, merasa sudah pandai dan tidak mau lagi belajar dan tidak mau lagi mengembangkan ilmu pengetahuannya, dan merasa sok tahu, sebenarnya tidak tahu tapi sok tahu dan tidak mau dikasih tahu. Dan inilah sesungguhnya kebodohan yang sejati. Dan kita harus keluar dari sini. Sampai mati kita belajar. Selama hidup kita adalah belajar, karena belajar itu adalah kewajiban bagi kita. Ketika seseorang merasa dirinya sudah pandai, maka disitulah mulainya dia bodoh, karena dia menutup pikiran dan hatinya mendapatkan informasi terbaru, pelajaran terbaru. Andaikan sudah 50 tahun pun kita belajar agama, jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah pandai dan tidak perlu lagi untuk belajar. Guru kita Profesor Dr. Quraisy Shihab, pakar tafsir terkemuka, pernah mengatakan, jangan panggil saya sebagai ahli tafsir, karena sampai hari ini pun saya tetap belajar mengkaji Al-Quran dan saya tetap menjadi pembelajar. Beliau yang ahli pun masih berkata demikian, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya. Yang ketiga, penyakit yang harus kita sadari dalam diri kita, dan ini sangat berbahaya melebihi dari dua sebelumnya, adalah kemalasan. Inilah penyakit jiwa, penyakit batin yang sering melanda kita siapa saja. Hampir semua kita pernah mengalami ini, tapi siapapun yang mampu melepaskan kemalasan itu dari dirinya, maka dialah sebenarnya yang akan meraih kejayaan. Kalau yang kemiskinan, kefakiran, Rasulullah pernah berdoa supaya terhindar dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika an faqri min faqri. Ya Allah, aku berlindung darimu dari kefakiran. Karena kalau kefakiran itu selalu qillah, sedikit amalnya, sedikit kebajikannya. Dan kalau sedikit itu karena kefakiran, orang bisa menjadi zillah, teraniaya atau lemah dan dihinakan. Dan kemalasan ini pun Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Saking berbahayanya ini, disebutkan dalam satu hadis itu 8 penyakit batin manusia yang kalau dia tidak mampu melepas diri dari penyakit itu, maka dia tidak akan berdaya dari hidupnya. Yaitu salah satunya adalah kemalasan.
Allahumma inni a'udzubika min ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat yang lemah dan malas. Kalau orang miskin itu sungguh-sungguh bekerja, maka terbuka ruang baginya untuk menjadi kaya atau berada. Kalau orang bodoh juga mau sungguh-sungguh belajar, maka terbuka ruang baginya menjadi pandai. Karena betapa banyak orang miskin menjadi kaya, dan betapa banyak orang yang bodoh menjadi pandai. Tapi kalau orang malas, dia tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa, karena dia mengingkari, apalagi dia merasa bahwa itu takdir Tuhan kepadanya. Kita tidak pernah dilahirkan malas, sama dengan kita tidak pernah dilahirkan miskin dan tidak pernah dilahirkan bodoh. Kita memang lahir tak punya apa-apa dan tak tahu apa-apa, dan kita juga dilahirkan tidak membawa apa-apa, tapi Allah berikan potensi dalam diri kita. Karena itulah dalam surah An-Najm ayat yang singkat, innahu huwa aghna, sungguhnya Allah yang membuat kita kaya, yang memberikan kekayaan dan yang memberikan kecukupan. Tidak disandingkan kaya dan miskin, tapi kaya dan cukup. Artinya dengan potensi yang ada dalam diri kita, selagi kita masih mau bergerak bekerja, berusaha semaksimal mungkin, kita tidak pernah miskin, tapi kita tetap cukup. Dan yang terakhir, yang keempat, penyakit dalam hati kita yang paling berbahaya adalah kesyirikan. Kesyirikan, kemusyrikan. Saudaraku kaum muslimin, sepanjang zaman kesyirikan itu selalu ada, dan dia akan berubah bentuk-bentuknya. Dahulu di zaman Rasulullah kesyirikan itu identik karena menyembah berhala. Mungkin sekarang berhalanya sudah tidak ada, tapi berganti bentuk dengan sesuatu yang ada yang kita agungkan. Karena itulah dalam surah Al-Jasiyah Allah ingatkan kita tentang ini. Karena apapun yang kita pertuhankan karena hawa nafsu, maka sesungguhnya itulah pintu dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Kalian perhatikankah, engkau perhatikankah Muhammad, dan itu kepada kita juga, orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, dia akan tersesat di jalan yang terang. Dan tidak Allah berikan petunjuk, kenapa? Dikasih petunjuk pun dia tidak akan mau lagi. Pendapatnya kekeh seperti itu, diberikan nasihat pun tak mendengar lagi, karena hawa nafsu. Dan kalau hawa nafsu sudah kita ikuti, maka kita akan tersesat di jalan yang terang. Oleh karenanya kita, betapa bahayanya kemiskinan, betapa bahayanya juga kebodohan, dan betapa bahayanya kemalasan. Tapi yang paling berbahaya adalah kesyirikan. Karena andaikan pun seorang itu kaya, pandai dan sungguh-sungguh dalam kehidupannya, kalau dia syirik kepada Allah, maka tidak akan pernah berarti apa-apa. Karena itu khutbah yang singkat ini kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala di penghujung surah Al-Kahfi yang selalu kita baca. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah beramal soleh, berbuat kebajikan. Beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan jangan sekali-kali mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Disitulah arti dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut, wa biha nubuasu insya'allahu ta'ala minal aminin. Itu kalimat yang hak, yang harus kita pertahankan sampai anak cucu kita. Dan pada saat nanti ajal tiba pun, itulah kalimat terakhir dari lidah kita, la ilaha illallah, kalimatul haq, kalimat yang benar. Dengan itu kita mati, dengan itu pula nanti kita dibangkitkan kembali, dan dengan kalimat itu pula kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini menguatkan kita untuk mendidik anak-anak kita, jangan sampai mereka terbelenggu dengan penyakit ini. Kalau hari ini kita belum mampu keluar dari belenggu yang ada ini, maka jangan sampai anak-anak kita pula mengalami hal yang sama. Jangan kita wariskan penyakit ini kepada mereka, tapi kita perjuangkan sedaya mampu kita mendidik mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama dengan benar, berakhlak yang mulia, meraih kehidupan yang berjaya di dunia, dan insyaallah kelak di akhirat
mereka yang memegang tangan kita masuk ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina sufiyana shalli wa sallim wa salli wa sallim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتوب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.